Ya men, pagi ini gue mau kampus lagi. Kali ini bukan UAS men. Gue sekarang mau konsul kayak mata kuliah buat presentasi gitu. Dan gue kayak bakal sama teman gue Sirian lagi. Hari ini tugas karena mata kuliah ini gue bareng dia cuy. Ya, jadi gue mau berangkat sekarang. Men, gue kayak lagi di kamar mandi gedung F dan kampus gue masih mati lampu dari semalam. Dan lu bisa lihat men, lu bisa lihat baju panjang putih ini mungkin nggak begitu jelas kayak di sini. Emang kalau lu bisa lihat ini kayak ada putih. Anjir men, ini serem banget men, kayak horden mandi gitu loh. Dan orang kalau lihat tengok belakang kaget juga cuy. Nah men, teman gue udah datang. Tunggu. Aduh, ada Tio lagi cuy, udah lama gak ketemu dia. Semenjak kemarin. Takut di sendal sama orang Densu. Oh iya. Yeah. Ah tapi nggak ada vlognya. Hari ini. Ya men, teman gue Tio ini di hari yang pas ke Bekasi hari pertama. Doi dimarahin cuy. Doi kayak pakai sendal cuy. Kamu mau ngapain? Lu ke PT pakai sendal? Ya iyalah. Sekarang mau ngapain mas? NASA. Ya, gue bakal ketemu dosen NASA cuy. Lalu balik yuk. Ayo ikut. Ya, alat gue masih di sana kan ya? Hah? Alat gue, alat apa? Snare sama stand. Tau lah yuk gue. Di depan, di depan marbut. Di depan marbut, di depan hamster. Gak ada. Dulu. Dan dia pulang. Ada lah, alat-alat. Iya, gak ada kan? Jadi yuk. Ya men, gue baru beres presentasi sama dia. Ini ruangannya cuy. Gue habis presentasi dari situ. Dan gue sekarang kayak lagi ngupload video cuy. Dan ya, kampus ramai juga cuy. Lu bisa lihat di atas. Di belakang gue. Mungkin masih banyak UAS, tapi gue gak tau juga. Dan masih banyak pengawas juga cuy. Lu gak mau jadi pengawas? Mainstream. Mainstream. Mainstream ya kan? Jadi paling mainstream. Dan lu harus tahu kalau di Telkom itu dia itu sekali ngawas itu 25 cuy. Dan satu kali UAS itu hari UAS itu ada 5 kali. Jadi lu bisa dapet 250.000 satu hari cuy. Eh? Iya kan? 250.000. 225 satu hari cuy. Tuh, lu bisa dapat duit sehari dan UAS itu biasanya 9 hari kalau nggak salah. Tuh. Jadi kalau lu mahasiswa yang nonton vlog gua, lu mau jadi cari duit, bisa dari sini cuy. Lu bisa 1 juta. Ada teman gue yang jutaan dapatnya sehari, serius. Dia pertama di teknik, itu buat teknik aja. Nanti kalau lu diskusi di kampus sebelah, dia beda lagi. Dia bisa bisa lagi. Ya. Oke, masih menunggu apa cuy? Di sini mau kemana cuy? Time lapse dulu. Oh, sertifikat. Oh ya, enggak, lo enggak ngambil sekarang. Ya, jadi temen gue mau ngambil sertifikat. Dan gue mau bikin time lapse ini. Ya. Skip this moment. Ya, men, motor gue parkir sini dan temen gue itu ketinggalan chargerannya, cuy. Jadi tadi gue enggak lama habis ngupload tadi. Gue kayak ngobrol-ngobrol bentar terus habis itu. Sep. Dan ya, teman gue ini dia ketinggalan baterai chargernya cuy di tempat gue duduk-duduk tadi. Dan gue kayak kesana mau ngambil lagi. Dan tadi ada kisah lucu cuy. Jadi sayang banget gak ada footage-nya, tapi tadi ada kisah lucu cuy. Jadi tadi motor gue taruh di parkiran biasa, parkiran kampus gue. Cuman gue parkirnya gak di tempat biasa cuy. Gue parkir di kayak tempat depan parkiran sepedanya gitu. Dan ya, pas gue balik tadi dari nongkrong-nongkrong tadi, gue mau balik mau bawa motor ini, itu tiba-tiba ada orang yang iseng, nggak tahu foto nggak tahu video, yang jelas dia ngefotoin kayak motor gue gitu. Dan ternyata mau negakin aturan ya? Ya ceritanya dia kayak mungkin mau
dia anak BEM mungkin, gue juga nggak tahu, dia mau nenggakin aturan mungkin. Terus habis itu motor gue kayak dikasih apa sih penghalang, apa tadi namanya, pengki ikra itu nama bahasa pengki iya ya pengki, serokan. Nah yeah. Jadi dia kayak mau naruh serokan gitu di sela-sela ban gue cuy, jadi motor gue nggak bisa jalan. Dan akhirnya orang itu pas foto disamperin sama dia. Disamperin sama dia, tau gak kejadiannya? Doi anak 2012 ekstensi D3 IF, cuman gak tahu itu bohong apa enggak, tapi yang jelas jaketnya si IF. Oh dia ekstensi? Iya dia ekstensi. Ekstensi itu maksudnya? Dia D3 tapi lagi lanjut S1 sekarang. Emang iya sih, harusnya gua dia udah yang, udah mau lulus dia sekarang harusnya. Gua kirain yang S1 ekstensi, jadi dia 3 tahun dia ngambil. Jaketnya sih emang HM apa DIF? Iya bulat. HM DIF. Ya. Jadi teman gue ini dia habis ngehajar, bukan ngehajar. Apa namanya? Ngegeretak. Bener-bener doi sampai jiper, sampai kicep, sampai diem banget. Ya dia ngomong sih dia kayak, "Ya tolong dong gini." Ya emang gue ngaku gue salah. Iya, gue juga. Kita ngaku kita salah kan. Iya. Gue ngaku gue salah. Jangan kayak gitulah. Cuman buat lu kalau emang lu idealis kayak gitu susah juga cuy. Karena gua sebelumnya emang parkir di situ karena orang-orang pada parkir di situ. Dan kalau emang gua salah, kenapa enggak dia ngancurin? Bukan ngancurin. Ini motor-motor yang lain juga cuy. Ya udahlah. Nah, mungkin pas apesnya motor lu. Pas apes enggak apes, dia juga apes. Apa gitu. Mungkin dia liat platnya? Kalau plat B mungkin ini. Enggak. Ya mungkin dia liat platnya cuy. Enggak, ya pas sama-sama apes, jadi motor lu apes, dia apes kena kita, ke gap kita apes. Oh iya, mungkin. Dan teman gue ini sekarang kena azab mungkin. Tapi bukan sih, bukan azab. Ya emang ya, udah teledor, emang ya. Udah teledor aja. Kemarin topi, sekarang charger. Tempatnya sama lagi. Tapi ya udahlah. Tempatnya sama, Pak. Oh, sama ya? Di kursi. Anjir. Ya jadiin pelajaran aja, cuy. Kisah hari ini ngehajar orang, bukan ngajar, ngehardik. Bukan ngehardik. Apa ya namanya? Ngegeretak orang. Sampai orangnya wah, sedih. Ada orang-orang mau misalnya. Oh ya, sampai tadi ada orang yang mau. Ada, Bang. Enggak kok, sharing doang. Jadi teman gue pas berantem itu, bukan berantem, pas marahin, pas didorong-dorong, ada yang nyamperin, cuy. Nyamperin kayak sosok mau belain gitu. Tapi ternyata teman gue ini bilangnya alibinya. Sharing. Alibinya ngobrol. Ya udah. Jadinya dia gak jadi bantu mau nampolin. Makin takut dah. Dan ya, gue gak tahu charger masih ada apa enggak. Ini tadi dia habis dari ruangan ini. Dan dia duduk di situ. Chargernya mungkin ketinggalan di situ cuy. Dan sekarang gak ada. Ini Telkom cuy. Apa segala macam barang hilang. Di sini gue taruhnya. Salah. Mas. Ini kayak ruangan OB gitu. Gue biasanya kalau ada barang hilang nanya ke sini, cuy. Dan ya, enggak ada. Mungkin gue cari yang lagi nyapu-nyapu kali. Dan teman gue masih panik, belum ketemu. Gue kayak punya kenalan. Tuh, nanya Andre kali ada dia. Udah enggak ada. Gue kayak punya kenalan di sini OB gitu. Dan ya, ada namanya Mang Ade. Dia biasanya kayak di ruangannya di situ, cuy. Cuman sekarang lagi enggak tahu enggak ada. Dan dia biasanya nyimpan barang-barang di sini. Lu yang nontonin vlog gue, kalau misalnya barang lu hilang, lu cari aja Mang Ade, lu bilang aja Mang Ade. Dia biasanya nyimpenin, cuy. Dan sekarang dia enggak ada. Ya, kampus sepi lagi, cuy. Lagi pada UAS juga kayaknya. Tuh baru pada berangkat UAS. Dan dia panik karena chargernya emang lumayan mahal cuy kalau Sony. Nggak Sony doang sih, semua yang original pasti mahal sih. Semua. Ya gue kayak mau nungguin Mang Ade. Dia kayak lagi makan cuy. Skip this moment. Dan ya kayak sekarang udah jam udah sekitar 20 menit dan Mang Ade yang ruangannya di situ belum keluar-keluar juga cuy. Dan ya apa coba ketok lagi?
Coba kita coba gua ketok lagi, cuy. Jadi kayak ruangannya tuh dipisah antara gedung itu sama gedung ini. Jadi CS yang di sini cuman ngurus yang di sini doang, cuy. Ini ruangannya. Wow. Mana ada? Biasanya sih tidur juga emang. Woi, Mang Ade. Ya charger enggak? Charger laptop di sini. Belum keluar sama dari tadi juga. Belum keluar. Belum keluar tadi saya. Charger ini tadi ketinggalan di sini nih. Ini di kursi. Di kursi sini. Oh, belum keluar. Ah, belum keluar ya? Belum keluar dari tadi. Yah, berarti masih sore. Gila, berarti. Belum keluar dari tadi. Belum keluar. Tadi dalam. Selain Mang Ade siapa yang kalau keliling? Yang di gedung ini. Coba dicek di gudang sana, barangkali kamu saya udah datang. Oh, itu ya? Ah, gudang yang buat tangga. Itu siapa? Nah, itu yang ke atas. Oh, iya deh. Coba tanya. Coba ya. Barangkali lihat, saya belum keluar dari tadi. Oke deh, makasih Bang Andre. Ya, siap. Aduh, bohong. Dan ternyata bukan Mang Andre cuy yang nyimpen. Kayak nah, jadi gua udah hopeless. Dan dia udah hopeless. Dan kayaknya masih kok bisa kemungkinan masih soal yang ngambil cuy. Bisa juga orang yang tadi. Yang mana? Yang gua gertak. Oh, masa dia ngambil anjir, enggak mungkin. Jadi ini kayak ruangannya beda lagi. Nih, ada ruangan lagi. Tapi orangnya tadi dia. Oh iya, orang ke atas, Ding. Ya, gua mau nyamperin orang cuy. Siapa tahu dia megang. Ya, namanya orang usaha kan. Kita coba sih. Petua hari ini ada enggak petua? Jangan ngertek orang lah, jangan sok jagoan. Gua salah. Bukan ngertek orang, anjir. Mana? Tadi kemana nih? Oh, ke atas lagi. Kayaknya ke atas lagi deh dia. Dan ya, semua kayak lagi pada UAS. Gua sibuk nyari charger lab. Dan main ternyata gak dapat juga. Teman gua udah bete. Dan dia kayak mengikhlasin charger-an sih. Tapi menurut gua, kalau mau feeling gua itu disimpan di sana, cuy. Di gudang yang sana. Tapi kayak CS-nya tuh lagi pada apa? Dan men, gua udah di rumah. Dan tadi baterai HP ini habis. Dan sekarang udah malam, cuy. Dan gua kayaknya emang mau ketemu, mau lanjut tadi yang tadi siang mau kerja apa? Ngerjain tugas bareng. Dan Kadek lagi cuy yang waktu itu udah ada di vlog gue juga. Kadek dia yang bakal bantu tugas besar gue. Tugas besar gue sama Rian. Dan ya gue kayak bakal ke kosannya cuy. Dan men lo harus tau men. Dan lo harus tau. Nih. Charger Sony. Yang tadi dicari-cari. Itu ternyata ada di rumah cuy. Kakak gue tadi nemuin katanya di atas store-nya. Dan mungkin tadi kakak gue kayak pas belum berangkat kuliah, dia ngeliat apa charger ini di atas motornya cuy. Ini gak tahu katanya charger siapa dan kayak udah mau hujan akhirnya dimasukin. Disangka tadi kita udah nyari-nyari di kampus ternyata ada di rumah cuy. Hal terfucked up banget itu. Ya men, sekarang udah tenang, gue harus lihat wajahnya dia kayak apa. Tadi dia pusing banget cuy, dia panik. Jadi sekarang kita kasih tahu kalau ini ada cuy. Kita lihat ekspresinya cuy. Dan men, gue udah di kosan Rian lagi. Dan kenapa gue masukin motor ini? Karena kemarin kayak ada yang hilang gitu cuy motor di sini. Motor yang pernah gue bilang itu hilang. Dan itu hilang di samping pagar ini cuy. Dan ini kayak daerah suka virus. Ini bahaya banget cuy. Kalau motor gue ini hilang, tuh kacau banget cuy. Kita lihat ekspresinya cuy. Gimana ekspresinya? Kita lihat ekspresinya cuy. So, dan jalan. Dia. Kenapa? Udah ketemu? Seriusan? Kita lihat ekspresinya cuy. Seriusan lah. Iya serius. Udah ketemu. Serius. Sumpah. Nih gue keluarin nih. Deh, emang diantar ke rumah lo? Hah? Dianterin. Lu tadi ngerasa bawa ke rumah gua pakai tangan enggak? Lu ngobrol depan
itu naro di atas motor kagak gua lah. Iya. Kakak gua tadi untung keluar loh. Kalau enggak hujan tadi. Oh iya. Dan yang lain stres yang lain yang tadi stres. Sekarang jadi tahu cuy. Oh iya, kan waktu itu gua ngeluarin apa ya? Nggak tahu gue. Tadi makanya ini charger siapa tuh? Aku nggak benerin laptop orang. Wah, gue udah seuzon sama orang-orang kampus ya. Anjing. Hampir lah. Ternyata nih yang apa yang baterai itu? Yang baterai ternyata gue cari di YouTube ini di task manager. Jadi setiap gue nyalain, gue harus end proses ini task manager ISBM. Oh, enggak harusnya. Wih. Ini charger-nya cuy. Dan dia udah panik cuy. Tadi masih mikirin mau beli di mana. Gua tuh tadi tuh katanya Ari ketemu gua ada di Lost and Found. Oh. Telkom kan. Ha. Siapa tahu dia nemuin, katanya mama. Gua cari mama enggak ada mama. Tai. Dan dia nyari di Lost and Found tell you cuy. Setelah gua ngerasa ngeluarin. Hah? Gua ngerasa ini ngeluarin gitu, tapi gua lupa di mana gitu. Aduh. Sudah gua duga. Gak nyangka juga cuy. Untung kakak gue keluar tadi. Kalau dia gak ke kampus, dia gak lihat ada charger di situ cuy. Jam berapa kakak keluar? Jam berapa tadi? Siang. Kita kan siang. Enggak, sore. Pas sore-sore tuh. Dan ya. Mamang-mamang anjir. Gak mungkin gue ke kampus lagi anjir. Dan ya. Gue sekarang mau kampus cuy. Gak ke kampus. Tahu kan ya? Tapi gue gak tahu, tahu gangnya doang. Ntar itu aja. Dan ya, gue juga sering banget men kalau misalkan bawa sesuatu dan itu gue langsung masukin tas, itu kadang-kadang lupa di mana taruhnya cuy. Hah? Dan ya, jadi dia dari tempat tadi yang gue nyari-nyari tadi, tempat gue ngobrol-ngobrol tadi, dia bawa itunya ke rumah gue cuy. Kunci motor gue. Oh ya. Dan ya, gue mau langsung ke rumah kekuasaan kadek cuy untuk belajar mata kuliah NASA. Dan motor gue udah di sini. Ya, skip this moment. Kamar 30 ya, enggak kelihatan. Oh, ini dia. Halo. Sorry, ulang di situ. Ya. Janganlah halo lagi dong, ntar. Dan ya men, gue udah sampai kosannya kadek. Saatnya belajar. Dia abang-abangan NASA cuy. Doi. Ujian apa dek? Ujian paper. Dan ya, gue kayaknya abis ini mau ke kampus bentar.
Yaudah, gue kampus duluan nanti. Enggak, kampus duluan. Iya. Gimana? Iya, gue kesini lagi. Atau lu mau ngambil motor gue sekalian? Loh, gue masih belum selesai. Yaudah, berarti gue nunggu lu di sana ya. Terusnya? Iya. Gue ngeri nih, gak bisa keluar. Jam 10 sholat, terakhir tutup. Telepon jam 10. Gak ada telepon gue. Namanya ini cepat. Namanya ini. Dia mau jenta ya cuy. Makade. Ini orang dewa. Dewa banget cuy. Ini orang terdewa. Dia orang terdewa di IFC. Dan ini gue kayaknya mau langsung ke kampus. So, skip this moment. Dan ya, gue kayak udah di kampus lagi. Sebenarnya gue kampus lupa, men. Gue kayak mau upload video gitu, kayak yang video tadi siang tuh belum kelar. Dan men, gue sekarang benar-benar di lantai 2 sendiri lagi, men. Lo bisa lihat atas gelap. Tadi gue udah lihat juga lantai 3 ternyata gelap. Dan gue enggak tahu ada apa-apa. Semoga enggak ada kejadian lagi hari ini. Tapi kayak ada orang telepon di belakang lorong ini cuy. Dan gue kayak nunggu teman gue sendiri yang tadi belajar di kosan buat kesini cuy. Karena gue gak bawa KTM buat ngeluarin motor gue, jadi gue pakai KTM dia. Dan gue ntar nganter dia ke kosan lagi cuy. Dan ya, semoga di sini gak ada apa-apa. Gue mau upload video dulu. Sini gelap banget cuy. Skip this moment. Gue lupa men, sekarang kayak baru jam 9 dan gue gak mau ada kisah lagi gue jalan kaki karena parkiran kekunci cuy, jadi gue harus selesaiin ini sebelum jam 10, oke? Sekarang kayak udah jam 9:30 dan upload gue masih ada sekitar 12 menit sama 38 menit cuy. Gue gak tahu bakal ada kisah gue jalan lagi, jalan kaki lagi atau enggak. Tapi gue harus selesaiin dulu cuy. Dan teman gue si Rian belum selesai juga. Dan ya, gue kayak masih sendirian di sini. Somehow man, gue dari tadi kayak nggak tahu kenapa gue ngerasa kayak berat banget cuy di sini. Gue nggak bercanda tapi gue merasa nggak enak banget di sini. Sama kayak kalau misalkan lagi nggak enak ngerasain sesuatu kayak gini cuy. Tapi gue harus selesaiin ini dan ya di situ kayak ada orang nelpon. Nggak tahu kayaknya anak lab. Tapi dia kayak di sana gitu. Di sini sepi semua. Dan main tadi gue nyoba ke atas lagi. Itu gelap banget cuy. Dan lu bisa lihat baterai laptop gue udah mau habis. Gue nggak tahu mau ngecas di mana. Di sini nggak ada colokan cuy. Di sini ada tapi nggak bisa cuy. Dan gue nggak tahu gue harus kayak ngapain. Kita lihat nanti men. Udah jam 10, baterai gue udah mau habis dan uploadnya masih 14 menit lagi cuy. Dan gue kayak harus balik sekarang. Gue kayak harus balik sekarang cuy. Gedung ini kayak dikunci tuh jam 10 cuy. Dan gue kayak bawa gini. Gedung ini tuh kayak dikunci jam 10 cuy. Dan ya, kalau nonton vlog gue yang keberapa gue lupa. Di situ gue penampakan di sini cuy. Penampakan suara. Dan gue kayak di lorong ini sendiri, di gedung ini sendiri. Dan sepi banget cuy. Sekarang jam 10. Dan ya, gue kayak mau balik cuy. Gedung ini kayak udah mau dikunci atau mungkin udah dikunci. Kita ceknya di bawah cuy. Dan ternyata belum dikunci men. Ini ya men, mungkin di sini nggak begitu jelas, tapi yang jelas gue udah dikunci cuy. Lo bisa lihat parkiran udah gelap banget. Dan gue nggak tahu nih
gue kayaknya jalan kaki lagi cuy. Upload gue belum selesai, tadi gue kayak nyoba nyamplot lagi, dan sekarang jalannya udah sepi banget cuy. Lu bisa lihat, ini gue di kayak lagi di parkiran. Di sini mungkin nggak begitu jelas, tapi sumpah parkiran ini gelap banget cuy. Ini kayak lab TI, dan parkiran gue gelap banget cuy. Gue kayaknya mau ngambil motor, habis itu gue skip, gue jemput teman gue cuy. Sebenarnya gue nggak bawa KTM buat keluar dari sini. Tadi gue masuk pakai KTM teman gue, dan ya nggak tahu nih, gue bingung juga cuy. Gue kayak lagi nunggu Sirian buat ngasih KTM ya dari pintu gerbang itu cuy, dan gue harus keluar dari pintu ini. Kita harus pakai KTM sih, dan gue nggak bawa KTM. Kita tunggu aja Rian cuy. Dan itu kayaknya Rian. Dan ya, apa? Dia masih berkota sama TA. Gua gak enak sama si Kadek. Kenapa? Dibantuin beneran. Oh, dibantuin beneran. Deketin kerjain. Nah, kan bener. Tuh, kayak gitu manisnya 2016 cuy. Deketin kerjain. Dan ya, gua kayak harus keluar dari portal ini. Dan ini gelap banget cuy. Satpam udah mau nutup cuy, udah mau balik. Dan ya, parkiran makin gelap. Bisa kelihatan. Tadi gue kayak dari sana, mungkin gak kelihatan. Dari yang cahaya-cahaya ini cuy. Nah, gue dari situ jalan ke sini cuy. Jadi ya, sekarang gue harus nyari motor gue di tempat gelap ini cuy. Coba kita lihat. Ya. Dan ya, motor gue gak bisa keluar. Di belakang udah ada yang ngantri cuy. Dan kayaknya bermasalah sama kartunya cuy. Sekarang udah jam 11, belum nyampe nih, setengah 11 ya? Setengah 11. Dan video gue belum ke-upload. Masih, masih gue ada GPU presentasi. Dan ya, gedungnya Bu Fitri. Kayaknya iya deh. Dan pintu ini gak akan kebuka kalau misalkan KTM-nya error cuy. Dan kayak bapak ini duluan aja deh. Ya gak bisa sih. Oh, gak bisa ya? Error. Oh, jadi yang error PC-nya? Gue juga bingung sekarang ngapain. Wis, kayaknya udah bisa tuh. Dan ya, bisa men. Ah, gak bisa juga. Dan ya, belum bisa kebuka juga. Iya pak, coba. Coba ya pak. Waduh, kartu orang. Pakai ini ya, Pak. Dan bapak ini baik banget cuy, minjemin kartu. Coba kita lihat, coba bisa apa enggak. Nih kartu ini punya bapak belakang cuy. Saya enggak bisa. Kartu dia enggak bisa. Ini kartu dia, ini kartu bapaknya. Gua enggak tahu sistem parkiran kayak ini gimana. Tempelin dulu. Nah, yang kepentingan itu anggusnya. Gua enggak paham. Hah, bisa tuh. Waduh. Ya, pintunya udah kebuka, cuy. Aduh, masih ada orang, ada. Anjir, ngeri banget, cuy. Enggak apa-apa, bentar ya, doang. Hah? Ke teman bentar, Pak. Teman. Hei, oh, Mar. Sini aja, pinggir sini. Hilang enggak? Men, gue udah capek banget. Ya men, gue udah capek banget. Dan gue kayak, tapi gue kayak harus kerjain beberapa kerjaan sedikit. Jadi kayak kerjaan tampingan gue. Dan ya, besok gue ada presentasi UAS GPU. Ya maksud gue mata kuliah ada, masih ada mata kuliah, masih ada UAS presentasi. So kayak gue akhirin vlog hari ini sini aja. So, that's all I said for this. Search and your life, bro. See ya.